7, 6. Pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022, Taiwan External Trade Development Council atau disingkat TAITRA menggelar kegiatan akbar, yaitu Taiwan Excellence Happy Run 2022 di Ancol Taman Impian. Acara tersebut diadakan dengan konsep hibrid, yang menggabungkan acara offline dengan virtual run, di mana peserta offline yang hadir di Ancol berjumlah 2.000 peserta, begitu pula peserta yang mengikuti secara online berjumlah 2.000, sehingga totalnya ada 4.000 peserta. Peserta pecinta lari dan gaya hidup sehat di Ancol dimeriahkan pula dengan berbagai hiburan dan berbagai lomba yang berkaitan dengan gaya hidup sehat, serta dipamerkan pula 30 brand pemenang Taiwan Excellence Award, di mana terdapat lebih kurang 70 produk. Direktur of Taiwan Trade Center Jakarta, MER, Tony Lin mengatakan, Taiwan Excellence Happy Run di Indonesia adalah acara akbar yang diadakan setiap tahun sejak 2014. Acara ini telah menjadi acara populer bagi banyak pelari Indonesia selama bertahun-tahun, ujarnya. Mr. Tony Lin menambahkan, pendaftaran dibuka secara online pada tanggal 1 Agustus tahun 2022 siang, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, kuota pendaftaran online Happy Run pun habis dalam sekejap. Hal ini membuktikan antusiasme dan kecintaan para pelari Indonesia untuk mengikuti acara ini. Kata Mer, Tony, acara ini juga turut mengundang Mr. Jack Hsiao selaku deputi representatif dari Taipei Economic and Trade Office Indonesia, dan mengundang perwakilan beberapa negara di Indonesia serta perwakilan brand Taiwan Excellence. Hadir pula Melanie Putria Dewita Sari pelari maraton nasional dan juga mantan putri Indonesia. Melanie menyatakan, saya bangga bisa ikut bagian dari kegiatan yang digelar para produsen dari negara Taiwan. Ini pertama kali saya mengikuti acara maraton yang dilakukan oleh perwakilan negara Taiwan, sekaligus menunjukkan branding produk-produk Taiwan Excellence yang keren-keren, ucap Melanie usai mengikuti lomba lari. Di tempat yang sama Sugiharto Santoso, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional APTIKNAS, yang hingga saat ini memiliki 29 DPD di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua mengatakan, saya selalu hadir dalam kegiatan Taiwan Excellence Happy Run dan benar antusiasme dan kecintaan para pelari Indonesia sangat tinggi, sebab selain berlari untuk gaya hidup sehat, kegiatan tersebut selalu dilengkapi dengan berbagai kegiatan permainan yang menarik untuk peserta, termasuk kita bisa memperoleh informasi tentang produk-produk unggulan dari Taiwan yang telah memperoleh kategori Taiwan Excellence, ungkap Sugiharto yang biasa disapa dengan Pak Hoki. Hoki menambahkan, kegiatan yang diprakarsai oleh TAITRA dan didukung oleh TETOS serta para mitra sponsor produk Taiwan Excellence berjalan dengan sangat sukses. Para peserta usai mengikuti lomba dapat merasakan Taste of Taiwan atau sentuhan asal Taiwan secara langsung di Taiwan Excellence Product Experience Zone, sehingga peserta dapat lebih mengenal produk-produk unggulan dari Taiwan, bukan hanya produk teknologi informasi yang telah kita kenal, tetapi ada produk untuk kesehatan, kecantikan, olahraga, makanan, sepeda, motor, dan lainnya. Papar Hoki. Ya, saya Sugiharto Santoso selaku Ketua Umum APTIKNAS. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, saya baru saja mengikuti acara Happy Run dari Taiwan Excellence dan mendapatkan medali untuk 5 kilo. Jadi ada 2 kategori untuk 5 kilo dan 10 kilo. Peserta pada hari ini diikuti oleh 2.000 peserta secara offline langsung di Ancol dan 2.000 secara online diikuti dari Aceh sampai Papua. Kegiatan ini sudah untuk ketujuh kalinya, sebelumnya 2 tahun tidak dilakukan karena masa pandemi. Kegiatan-kegiatan ini sangat positif sekali, membuat orang happy dan memperkenalkan produk-produk dari Taiwan, dari produk-produk makanan sampai kesehatan, juga tentu saja produk-produk teknologi informasi. Kegiatan ini tentu sangat diminati oleh para peserta. Bahkan saya mendapatkan informasi
peserta itu dalam satu hari dibuka langsung habis terdaftar oleh 10 orang. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan rekan-rekan untuk mengetahui produk-produk Taiwan yang begitu baik. Dari waktu ke waktu semakin baik lagi, dan tadi juga saya sampaikan produk-produknya juga ada sampai raket, sepeda yang sedang tren, dan itu merupakan produk-produk unggulan Taiwan. Acer juga ada ya, tentu produk kami ada Acer yang dipamerkan nanti dengan ada EX, ada juga MSI. Tentu selain dari itu kita bisa melihat ada produk-produk, tadi saya juga sudah mencoba ini untuk pressure, berapa kekuatan kita ya, tenaga kita untuk dilatih, untuk menggenggam seperti ini. Kita juga bisa melihat beberapa produk-produk di sini, produk Taiwan ini juga ada, kita langsung aja ada raket-raket yang untuk para juara-juara dunia. Ini raketnya sangat ringan sekali, mungkin bisa di-shoot dengan ini. Hendra kelihatan ini ya mereknya Victor ya, jadi ini sangat ringan sekali digunakan untuk kejuaraan-kejuaraan dunia, dan banyak sekali juara-juara dunia yang menggunakan raket ini. Kita lanjut ya, kita cepat saja. Oh, ini Victornya dapat, bisa dilihat ya, kita bisa tadi berpose bersama. Kemudian juga kita bisa lihat di sini ada juga sepedanya ya, sepeda dari produk-produk Taiwan. Ini bisa kita mencoba di sini, coba bisa melatih diri. Dan ini ada produk hari ini, sponsor utamanya WHO ya, produk Taiwan juga untuk alat-alat kesehatan. Ini lagi di dinikmati. Gimana Pak? Terima kasih komentarnya sedikit. Raket gimana? Nyaman sekali? Enak. Udah berapa lama Bapak tadi nyobain terus nih? Udah 5 menitan ya. Kita lanjut juga, di sini ada produk-produk lainnya, termasuk produk kelas ini. Ada produk-produk kesehatan ini untuk orang-orang melatih ya. Di sini kita bisa mencoba untuk melatih motorik ya, buat orang-orang kesehatan ya. Ini menarik sekali produk-produk Taiwan yang ditampilkan di sini. Ini juga masih sama untuk motorik, untuk kesehatan. Dan yang menarik ini ada sebuah kursi ya, tadi dipamerkan juga kursinya ini untuk membantu kalau orang-orang tua mungkin sedang berobat untuk menaiki tangga ke atas ya. Jadi ini juga sangat menarik sekali produk-produk dari Taiwan. Di sini produk-produk lainnya juga ditampilkan semuanya, produk-produk yang unggulan-unggulan dari Taiwan Excellent. Bisa kita lihat sebetulnya sini ada produk-produk dari PX tadi juga diperlihatkan juga antenanya ya, antena digital, sekarang TV berubah dari analog ke digital. Kita saksikan tadi juga kegiatannya sangat banyak sekali dan semoga bermanfaat. Terima kasih dari Ancol, saya memberikan informasi ini untuk kegiatan positif demi kesehatan dan kesegaran rohani dan jasmani kita. Terima kasih, merdeka! Disiapkan yang warna biru, oke? Untuk tiket sama voucher B. Tadi. Tim Biskom melaporkan.